Saya ulang, mulai hari ini mahasiswa FTI yang ada di Tanah Luwu, koordinasi yang dari Luwu Timur bisa bergabung di rumahnya angkatannya Rajab 2019 di Sukamaju ya, Rajab. Oke, terus yang dari Luwu Palopo gabung di situ, bikin posko di situ. Terus yang dari Makassar membawa perlengkapan dan bantuan, ya. Polo cari teman berangkat ini malam. Berangkat ini malam bawa bantuan. Sebentar kita bicarakan Pak Asbi, Pak Alam, Pak Idris ke kampus. Ya, kita bicarakan bantuannya, koordinasi ada ketua BLM. Nanti sambil kontak ketua BEM. Ini ketua BEM agak terganggu jaringannya. Kontak ketua BEM. Terus di sana ketua relawan tunjuk ketua himpunan teknik industri Hapit. Ya. Tunjuk Hapit jadi ketua anu. Dan yang paling penting sekali lagi saya ingatkan, seluruh relawan yang bekerja di lapangan pakai masker, pakai handscoon. Saya bekali dari Makassar masker dan handscoon dengan bantuan yang lain. Ya. Yang kedua, ketua BLM, dosen-dosen, inventarisir dosen karyawan dan mahasiswa kita yang berasal dari Masamba atau berasal dari Luwu Utara. Ya, itu dulu yang pertama yang harus keluarganya dulu, yang harus dibantu baru yang lain. Ya. Sekecil apapun bantuan kita, itu yang harus kita sentuh dulu. Ya. Yang ketiga, informasi yang masuk nanti kita bikin masuk di grup ya, bikin grup. Informasi yang masuk, video, foto yang masuk tidak boleh yang beredar di medsos, tapi yang diambil oleh tim relawan atau diambil sendiri atau dibuat sendiri oleh tim relawan. Ya, saya kira itu kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak punya kemampuan banyak, tetapi kalau urusan bencana, urusan kemanusiaan, insya Allah Tuhan selalu memberi jalan kita. Ya, itu pengalaman kita selama ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita putuskan sore ini, siang ini, bahwa tim relawan mahasiswa khususnya yang berada di Luwu, Tanah Luwu, 4 kabupaten untuk bergerak bersama di backup oleh tim yang dari Makassar. Saya kira itu ya teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mulai sekarang kita bergerak ya.